Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dimanapun anda berada. Pada suatu ketika, pada suatu malam pernah diceritakan oleh para sahabat, mereka berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjidnya beliau. Saking banyaknya para sahabat pada saat itu, hingga sebagian para sahabat harus duduk di luar masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mempunyai atap. Kebetulan pada malam itu adalah malam bulan purnama. Mereka memandang kepada bulan purnama. Memang sangat indah. Ketika bulan purnama dipandang di atas padang pasir yang luas, di atas padang pasir yang gelap, maka kita akan melihat cahaya yang terang benderang yang dipancarkan oleh bulan purnama. Sehingga bulan purnama pada saat itu dijadikan sebagai simbol kecantikan, keindahan dan ketampanan oleh bangsa Arab pada saat itu. Di zaman kita sekarang ini, hiburan kita adalah televisi. Namun di zaman dahulu, bangsa Arab menjadikan hiburan mereka adalah memandang kepada indahnya bulan purnama. Para sahabat mengatakan mereka memandang kepada bulan purnama. Mereka memandang kepada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di hadapan mereka. Wajah yang bercahaya hingga dikatakan ka'anna wajhahu min qamrahu. Seakan-akan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan purnama. Para sahabat yang mendengar itu mengatakan la bal huwa atta' min al-qamar. Tidak, akan tetapi wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah, lebih terang daripada bulan purnama. Para penyair mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bulan purnama malu. Kenapa? Dulu bulan purnama dijadikan sebagai simbol ketampanan, keindahan, kecantikan. Namun setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bulan purnama pun sudah tidak laku lagi. Simbol ketampanan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Insanul Kamil karya Al-Muhaddits Abu Ya Profesor As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki diibaratkan oleh beliau bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua bulan purnama. Yang satu bulan purnama dibelah menjadi dua dan diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi wasallam. Dan sebelahnya lagi diberikan kepada bakal manusia daripada Nabi Adam sampai kepada hari kiamat. Dan satu bulan purnama lagi diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan ketampanan yang sempurna. Nabi Yusuf alaihi salam diberikan al-jamil, ketampanan. Sehingga tidak heran kita melihat dalam Al-Quran Allah menyebutkan perempuan pada saat itu memandang kepada keindahan Nabi Yusuf alaihi salam sehingga mereka mengiris-iris tangan mereka namun tidak merasakan sakit. Namun para ulama mengatakan jikalau para wanita itu hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengiris-iris hati mereka namun tidak akan merasakan sakit karena mereka memandang kepada wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberikan oleh Allah al-jamil wal jalal, ketampanan dan kewibawaan. Seseorang lelaki yang begitu tampan dibalut dengan kewibawaan sehingga lahirlah manusia yang sempurna. Sayyidina Hasan bin Thabit di dalam syair beliau menggambarkan tentang ketampanan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa ahsana minka lam tara qattu aynu wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara min kulli aibin thumma khalaqtahu min karyam. Beliau mengatakan ya Rasulullah, sungguh mata ini tidak pernah memandang wajah yang lebih bagus daripada parasmu. Dan sungguh tidak ada wanita manapun yang melahirkan manusia seindah dan segagah dirimu. Engkau diciptakan, dilahirkan, dibersihkan daripada segala aib dan cela. Seolah-olah engkau diciptakan seperti apa yang engkau mahu. Seolah-olah engkau sebelum diciptakan sudah terlebih dahulu memesan kepada Allah Subhanahu wa taala pengen hidung yang paling bagus, pengen mata yang paling indah dan pengen wajah yang paling tampan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita untuk memandang kepada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini walaupun di dalam mimpi-mimpi kami.
dan di akhirat kelak berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang tertinggi, yaitu syurga Firdaus. Allahumma jar jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.